gua gak ikut kerja sama dia. Mau udah Pak Rewe balik sana. Stang gua mana? Lalu jagain pergi mana stangnya man? Bola. Sketsa komedi yang berbeda. Bang abisan pulsa kan? Iya. Mana nomor handphonenya? Ih, apaan lu? Ganteng enggak minta nomor. Ikut yoga dulu ya. Iya Mami, gak apa-apa. Jadi yang Mami maksud yoga itu bukan olahraga yoga. Tapi yoga ini Salfok, salah fokus, hadir setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam di TransTV. Ya kan kemarin baru saja Indonesia tuh merayakan hari kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus. Dan gak ketinggalan juga ini dari Transmedia mengadakan sekaligus merayakan kemerdekaan itu gitu. Dan kemarin banyak begitu perlombaan yang kita ikuti di sana, ada lomba tarik tambang, terus makan kerupuk. Oh banyak banget ya? Pokoknya banyak banget artis-artis yang berpartisipasi di sana. Oke gitu. Kamu sendiri ikut lomba apa? Kemarin kebetulan ikut tarik tambang. Tarik tambang, gitu. Bahkan sampai luka ya? Iya sampai luka nih di sini, oh, masih luka. Oh karena saking gitu. Semangatnya ya? Iya. Gak apa-apa. Gak apa-apa, ini kan kita setahun sekali berpartisipasi. Iya kalau lomba tarik tambang bikin luka di tangan bentar lagi sembuh ya. Amin. Tapi kalau tarik ulur kelesaan, wah luka yang gak sembuh-sembuh itu. Iya, ya kita juga akan melihat nih pemirsa bagaimana keseruannya ya perlombaan 17-an Agustus ala dari Transmedia. Salah satunya ada Ruli Abi juga di sana dan ini menjadi berita terakhir kita. Tapi kita mau ngingetin pemirsa juga nih bahwa nanti kita juga akan hadir lagi di Insert Today pada pukul 5 sore hanya di Trans TV milik kita bersama. Meskipun tanggal 17 Agustus sudah berlalu, namun nampaknya selebrasi menyambut jatuhnya kemerdekaan Republik Indonesia masih kuat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk bagi seluruh karyawan Transmedia. Bagaimana tidak, menyambut kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-74, kemarin 19 Agustus 2019 yang berlokasi di halaman depan gedung Transmedia, menggelar sederet acara yang sangat meriah. Kali ini, salah satu host Insert, Ruli Abi, akan mengajak pemirsa melihat keseruan acara tersebut seperti apa liputannya. Yuk kita lihat. Halo pemirsa Insert. Nah sekarang gua Ruli Abi seperti biasa. Ya pastinya kita pengen tahu nih keseruan kemerdekaan Indonesia versi dari karyawan-karyawan Transmedia seperti apa. Ikutin aja terus. Demi pemirsa Insert di rumah, demi keluarga besar Insert deh. Indonesia, kembangkan semangatmu. Selain berbagai perlombaan ala 17 Agustusan, rupanya adanya aksi spesial dari selebriti tanah air. Seperti Ayu Ting Ting, Ruben Onsu, Ivan Gunawan, dan artis lainnya. Bukan cuma itu yang menggiurkan, kabarnya perlombaan yang diikuti karyawan Transmedia ini bernilai jutaan rupiah. Hal ini disampaikan oleh Kepala Departemen Produksi Christine Sihombing. Oke nih, sebagai kepala departemen produksi nih Mbak Christine nih, melihat teman-teman yang kerja di lantai 7 pada turun ke sini semua semangat seperti apa sih? Iya hari ini kita dikasih kebebasan dalam rangka merayakan 17 Agustus. Biasanya kita pakai hitam-hitam seragamnya, tapi hari ini dikasih bebas bawa jeans, putih merah merdeka. Bisa pakai atribut apapun, semuanya hari ini turun dari lantai manapun. Habis syuting ke sini kita lomba, ada banyak banget lomba, hadiahnya jutaan rupiah. Oke, baiklah pemirsa Insert, pokoknya ikutin aja terus keseharian saya selama di sini, selama kegiatan kemerdekaan versi Transmedia seperti apa. Yuk. Berpijak di atas semua harapan tentang diriku melewati semua menghadapi. Iya, pemirsa Insert, itulah keseruan kita di Trans TV sini. Yang pasti di sini banyak pengisi acara, seru-seruan, bagi-bagi uang. Dan sini juga saya akan mencoba untuk ngobrol-ngobrol bersama Pak Noko. Bintang tamu siapa aja sih, artis siapa aja yang sudah memeriahkan acara kemerdekaan ini? Pasti semua artis yang mendukung acara Trans TV harus ikut berpartisipasi. Tanyanya hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia, merdeka.
harapan dari Bapak sendiri untuk Transmedia atau untuk Indonesia itu sendiri apa, Pak? Untuk Transmedia harapannya, benar-benar di tahun ini kita akan menjadi TV yang menjadi diminati oleh masyarakat seperti biasanya dan tetap menjadi TV kebanggaan masyarakat Indonesia. Amin.